Jelang tahun baru 2019, harga sejumlah komoditas bahan pokok menurun. Ini terpantau di Pasar Baru Bekasi Timur pada Rabu 26 Desember 2018. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Unit Pasar Baru Aan Hardian. Rata-rata penurunan harga mencapai Rp3.000 per kilogram. Untuk cabai merah besar turun Rp5.000 dari harga Rp40.000. Cabai merah keriting turun Rp3.000 dari Rp22.000. Cabai rawit merah turun Rp5.000 dari harga Rp50.000 dan bawang merah turun Rp2.000 menjadi Rp26.000. Penurunan harga ini ditengarai dari jumlah pasokan dari pengepul yang memadai dan harga dari petani yang stabil.